يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nama saya Muhammad Ibrahim, asal Payakumbu, umur 14 tahun. Hafalan alhamdulillah sudah 5,5 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu limatuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات
سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doratu Zikro. Asal Payakumbuh, umur 13 tahun. Jumlah hafalan alhamdulillah sudah mencapai 19 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Fazaku wa bala amrihim walahum azabun alim. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Faqalu abasharun yahdunana. Fakafaru wa tawallaw wastaghnallah. Wallahu ghaniyyun hamid. Za'ama allazina kafaru an lan yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'alallahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun. فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Perkenalkan ana di sini lalu Muhammad Khairil Ansari yang akrab dipanggil dengan nama kunyah Abu Azam. Ana asli Nusa Tenggara Barat, Lombok. Di Madrasah Al-Huffazh ini ana diamanahkan sebagai koordinator kemudian sekaligus sebagai tim pengajar bidang Al-Qur'an. Madrasah Al-Huffazh sebagaimana namanya adalah madrasah, dan ini adalah khusus madrasah putri, merupakan lanjutan dari sekolah dasar Al-Huffazh atau Kutab. Yang di sini adalah jenjang setingkat dengan jenjang SLTP, SMP atau kemudian lanjut ke SMA. Nah, madrasah Al-Huffazh dijalani selama 7 tahun. Mengenai program Al-Quran di madrasah, pada tahun pertama seluruh santri, ini khususnya Santriwati, pada tahun pertama itu berfokus pada pengajaran Al-Quran. Nah, kami di madrasah ini sangat memperhatikan kualitas bacaan, jadi bukan hanya banyaknya saja kuantitasnya, tapi juga kualitas dari segi kualitas bacaan Al-Qurannya. Jadi seluruh santri yang terdaftar, sebelum mereka masuk ke program tahfiz, penghafalan Al-Quran, mereka diwajibkan mengikuti program tahsin,
yakni perbaikan bacaan. Jadi bacaan mereka harus dipastikan harus benar dulu, ya, baik itu terbebas dari segala kesalahan, baik itu kesalahan jali yang fatal ataupun yang khofinya, yang tersembunyi. Baru kemudian setelah mereka diluluskan dalam program tahsin, baru kemudian mereka diizinkan untuk masuk ke jenjang berikutnya, ini program tahfiz, penghafalan Al-Quran. Dan pada program tahfiz ini target dari madrasah 1 tahun selesai 30 juz. Atau kemudian bisa juga ada beberapa yang belum sampai, bisa ditambah waktunya 1 semester jadi 1,5 tahun. Mengenai kegiatan sehari-hari santri di sini, jadi hari aktifnya adalah dalam 1 pekan 6 hari, jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu, liburnya hari Ahad. Mulai pagi mereka dibangunkan itu setengah empat 3:30, kemudian dibangunkan, kemudian melakukan sholat qiyamul lail, tahajud. Setelah itu mereka menambah hafalan secara mandiri atau murojaah secara mandiri hingga setengah lima, jam 4:30. Kemudian setelah itu mereka dipersilakan untuk istirahat selama setengah jam. Nah, ini merupakan kita berusaha menerapkan sesuai sunnah Rasulullah SAW pada seluruh kegiatan anak-anak di sini, supaya kehidupan mereka sehari-hari berkah. Kemudian mereka istirahat selama setengah jam. Pada jam 5 tepatnya, atau mengikuti waktu subuh, mereka dibangunkan kembali untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah di madrasah ini juga. Kemudian setelah subuh mereka melanjut kegiatan dengan syuruk, ya, kegiatan syuruk, yakni menunggu sampai terbitnya matahari, hingga terbitnya matahari sampai jam 6 lebih 15 menit. Kemudian pada jam 6 lebih 15 menit mereka sambil suruk mereka menambah hafalan juga secara mandiri atau murojaah secara mandiri. Jam 6 lebih 15 mereka kemudian sholat suruk, sholat sunnah suruk 2 rakaat, baru kemudian mereka makan kurma dan minum madu. Ini sampai setengah 7 atau jam 6:30. Kemudian setelah itu pada jam 6:30 mereka lanjut kegiatan setoran hafalan pagi, halaqah pagi. Nah, pada halaqah ini mereka kegiatannya adalah antara lain setoran hafalan baru atau kemudian tilawah. Jadi anak-anak ini, seluruh santri, sebelum mereka menghafal hafalan baru pada hari berikutnya, sebelumnya mereka harus membaca terlebih dahulu. Artinya tilawah, membaca apa yang akan dihafal, supaya hafalannya nanti terhindar dari kesalahan-kesalahan. Kemudian halaqah pagi dimulai dari jam 6:30 sampai jam 8:30. Kemudian setelah itu mereka dipersilakan untuk istirahat. Nah, pada jam segini mereka istirahat, kemudian sarapan kecuali hari Senin dan Kamis. Senin Kamis ini mereka disunahkan untuk berpuasa, supaya kita membiasakan anak kita supaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sunnah puasa, sunnah Senin dan Kamis. Kemudian setelah mereka sarapan, mereka juga sholat duha 2 rakaat. Ini sampai nanti jam 9:30. Kemudian pada jam 9:30 mereka masuk lagi halaqah yang kedua dengan kegiatan yang sama juga sampai jam 11. Ini setoran hafalan baru, kemudian murojaah, ya. Ini sampai jam 11. Kemudian mulai jam 11 sampai jam 12 ini adalah kegiatannya khusus untuk tahsin, ini perbaikan bacaan. Perbaikan bacaan dimulai dari surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah diperbaiki ayat per ayatnya, huruf per hurufnya. Kemudian juga disertai juga dengan penjelasan secara teori tajwid. Secara teori tajwid ini khusus diadakan kegiatannya pada hari Sabtu. Ini pada hari Sabtu, jadi jam 11 sampai jam 12 siang itu diadakan kelas matan tajwid. Ini adalah menggunakan 2 kitab tajwid dasar, yakni Manzumah Jazariyah, kemudian Manzumah Tuhfatul Atfal. Supaya santri tidak hanya bisa membaca dengan benar, tapi juga mengetahui secara teori tajwid. Ini berlangsung sampai jam 12 siang. Kemudian dari jam 12 siang, mereka persiapan sholat zuhur. Hingga tiba waktu sholat zuhur, mereka sholat zuhur berjamaah. Kemudian mereka setelah sholat, mereka zikir. Ya. Setelah zikir, mereka makan snack. Mereka makan snack. Kemudian setelah makan snack, mereka dipersilakan untuk istirahat siang. Istirahat siang sampai jam 13:30. Jam 13:30 mereka bangun kembali untuk makan siang.
ya, kecuali Senin dan Kamis tadi. Makan siang hingga jam 14.00, jam 2 siang. Jam 2 siang mereka lanjut kegiatan halaqoh untuk bahasa Arab. Jadi selain mereka belajar Al-Quran, mereka juga belajar bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab ini dimulai dari jam 14.00 hingga jam 15.00, jam 3 siang. Kemudian setelah itu mereka siap-siap untuk sholat asar. Kemudian setelah tiba waktu sholat asar, mereka sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar mereka dipersilakan untuk kegiatan mandiri masing-masing, apakah itu ada mencuci, kemudian membersihkan kamar masing-masing, ya. Nah, kemudian halaqoh sore dimulai dari jam 16.30, setengah lima. Ini dimulai halaqoh sore, halaqoh yang ketiga untuk halaqoh Al-Quran. Halaqoh sore ini dikhususkan untuk murojaah pasangan. Jadi murojaah pasangan, jadi murojaah di Madrasah Al-Huffazh ini dibagi menjadi dua. Ada murojaah fardiyah, itu murojaah berpasang, murojaah apa namanya? Mazamil, murojaah berpasangan. Ini murojaah ini adalah mengulangi hafalan-hafalan baru. Mengulangi hafalan-hafalan baru yang belum diujiankan satu juz. Kemudian ini berlangsung dari jam 16.30 hingga jam 17.30. Kemudian setelah itu mereka bersiap-siap untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib tiba, mereka sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu kegiatannya bebas. Dari ba'da maghrib kegiatan bebas, kalau enggak sunnah, puasa sunnah, mereka murojaah mandiri masing-masing. Dan khusus hari Selasa malam mereka ada jadwal kegiatan pembelajaran sirah, pembelajaran sirah sejarah. Ini hanya satu kali sepekan saja. Kemudian setelah sholat isya berjamaah, mereka kemudian lanjutkan halaqoh yang terakhir untuk hari itu, halaqoh malam. Halaqoh malam dimulai dari jam 20.30. Jam 20.30 lanjut halaqoh malam. Halaqoh malam ini juga lanjut untuk setoran. Lanjut untuk setoran, kemudian murojaah, setoran hafalan baru. Ini berlangsung sampai jam 21.30. Nah, kemudian jam 21.30 mereka dipersilakan untuk kembali ke kamar masing-masing dan istirahat jam 22.00. Nah, kegiatan ini berlangsung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, adapun mengenai target hafalan, seluruh santri ya, ini disamaratakan targetnya dalam satu hari mereka harus menyetorkan sebanyak satu lembar, dua halaman hafalan baru, dua halaman Al-Quran hafalan baru, atau 30 baris. Ini untuk target hariannya. Nah, kemudian di setiap akhir pekan mereka ada ujian. Di setiap akhir pekan mereka ada ujian pekanan. Ini di setiap untuk pengambilan nilai setiap akhir pekan. Kemudian juga ada ujian juz'i, ada ujian per juz. Jadi setiap santri selesai menyetorkan satu juz, mereka harus mengikuti ujian. Nah, kalau dinyatakan lulus layak dengan kriteria tiga kesalahan minimal, ketika mereka dinyatakan lulus, baru kemudian mereka boleh melanjutkan ke surah berikutnya. Baru kemudian nanti ada kegiatan tasmi'an. Tasmi'an ini ada dua. Tasmi'an yang pertama adalah kondisional, artinya setiap santri selesai menyetorkan hafalan 5 juz dan kelipatannya 10 juz, 15, 20, 25, 30, mereka diharuskan untuk mentasmi'kan, memperdengarkan hafalannya kepada guru-guru pembimbing, kemudian kepada teman-teman yang lain. Jadi dia sendiri duduk dibaca 5 juz atau 10 juz atau 15 juz sekali duduk dalam satu hari. Kemudian tasmi'an yang kedua, jenis yang kedua adalah tasmi'an akhir bulan. Setiap 30 hari aktif di akhir bulan, mereka diharuskan mentasmi'kan juga, memperdengarkan seluruh hafalan yang didapat selama satu bulan, selama 30 hari pembelajaran aktif. Ini secara global, secara semua santri ini diharuskan untuk memperdengarkan hafalannya. Berapapun yang dicapai dalam satu bulan itu harus diperdengarkan kepada tim independen. Jadi yang mentasmi untuk bulanan adalah tim independen, tim penyimak independen yang berasal dari luar, bukan dari guru yang membimbing sehari-hari. Itu saja mungkin untuk secara agenda, kemudian secara target. Dan semoga Allah memudahkan segala rencana para baik para pendiri yayasan, kemudian para guru-guru di sini, para anak-anak kita, para orang tua wali santri, supaya istiqomah hingga akhir hayat dan mengangkat derajat kita
menjadi ahlullah wa khassatuh, menjadi keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Demikian mungkin yang dapat ana sampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير اللهم ارحمنا بالقرآن.